time ni beletak tonet buat apa ha. Walaupun niat asalnya cuma datang sebagai tetamu sahaja, namun pengguna TikTok fauzanaqil ini tidak semena-mena jadi pengapit ekspres pula susulan pengapit sebenar tiada. Menerusi klip video yang dikongsikan olehnya, pemuda berkenaan jelas kelihatan blur dan tidak tahu nak buat apa ketika mengiringi pengantin berjalan menuju ke pelamin. Bukan setakat jalan tidak seiring dengan pengapit sebelah wanita, malah dia juga laju naik ke pelamin bersama-sama dengan pasangan mempelai yang diraikan. Kemudian, dia seolah-olah dihalau oleh pengantin apabila tugasnya sudah selesai. Rata-rata netizen terhibur melihat gelagat pemuda berkenaan yang seolah-olah tiada hala tuju kerana memang tidak tahu apakah fungsi sebenar pengapit. Bila kau kena ganti jadi pengapit pengantin. Time ni beletak tonet buat apa ha ha ha.